up guys, welcome back again with me, Yo Gamer Bro. Okay bro, so jadi hari ini kita bakal main game yang lama tapi baru guys. Ya game apa, mana yang baru ya, itu adalah game PUBG guys. Okay bro, so jadi hari ini adalah game yang gue mainin adalah game PUBG versi light guys. Okay, jadi ini si PUBG ngeluarin PUBG versi light itu gratis di PC guys. Okay, dan sekarang baru ngeluarin versi betanya tapi kita udah bisa mainin. Okay guys, kalian bisa langsung download game PUBG Lite aja, bisa download langsung ke websitenya PUBG Lite atau melalui Garena guys. Oke, kalian tinggal buka aja launcher Garena, abis itu nanti ada tuh muncul tuh PUBG Lite, tinggal diklik download main. Ini kebetulan gue pakai yang Garena guys. Oke, jadi sebenarnya sama aja, yang bedanya itu cuman manajemen akunnya aja sih, sebenarnya sama aja guys. Oke, so jadi kita langsung aja start, kita lihat apa bedanya nih PUBG biasa sama PUBG Lite, karena berhubung gue nggak pernah sih, gue pernah mainin PUBG biasa di komputer teman gue karena laptop gue nggak kuat guys. Itu ya gambarnya emang bagus banget, gila, emang gue akuin, cuman ya emang gamenya berat PUBG biasa. Nah sekarang kita bakal coba PUBG Lite nya ini, apakah PUBG Lite nya ini enteng, apakah gambarnya kayak mobile, kata gue sih enggak, karena kita bisa lihat aja di sini karakternya udah busy banget, tapi ya kayak agak mobile lah sih guys, agak. Oke, kita lihat aja guys, langsung aja kita start kalau begitu. Ceklek. Oke, preparing bro. Ding ding ding, started matchmaking. Oke, okay. Kita tungguin aja guys, kita lihat apakah gambarnya se-beautiful PUBG biasa atau emang live gambarnya. Wow, kita udah nemuin match guys. Oke bro, kita langsung masuk di sini. Kita masuk di lobby in game-nya guys. Biasa, gue milih pertanyaan Erangel karena gue gak biasa sama Miramar. Kita terbiasa dengan Erangel guys. Oke, jadi kalau di mobile itu kita masuk ke tunnel ini tuh ada zoom-nya guys. Coba kita lihat di line-nya ada nggak. Nah kalau di mobile nih kita masuk lurus belok kiri mentok-mentok jalannya kayak seolah-olah ketutup guys, tapi kelihatan ada apa zoom-nya, ada musuh zoom-nya guys. Jadi di sini ternyata nggak guys, di live kayaknya ada zoom-nya, jadi cuma ruang kosong di sini nih. Kalau di mobile ketutup guys, ketutup di sini ada apa zoom-nya, satu doang tapi zoom-nya. Nah kita nggak bisa lewat tuh, bisa. Gue gak tau kenapa ditutup gitu loh. Oh iya, gue belum ngasih titik gue mau turun mana. Oke, gue mau turun shelter aja guys. Ini kebiasaan gue kalau main PUBG Mobile. Gue selalu turun di shelter. Karena di shelter senjatanya kadang bagus, kadang lumayan. Gak ada yang gak bagus guys di shelter. Pak Imo, kamu mau kemana Pak Imo? Ayo mau kemana Pak Imo? 20 detik lagi loh, kita akan bermain. Pak Imo, gak ada zombinya Pak Imo. Bayimo. Weh, nggak ada zombie di sini. Ini nggak bisa voice chat ya kalau main solo ya. Yeay, naik pesawat guys. Oke, sekarang kita berada di pesawat Hercules. Ya, ini pesawat Hercules guys. Ya, gue nggak tahu sih sebenarnya. Oke, kita tinggal nunggu aja. Masih 5000 meter lagi guys, dikit sampai aja dulu. Kita ngopus-ngopus dulu aja tuh. Oh, udah ada yang turun. Pasti pada turun di militari. Militari tuh sebetulnya bagus-bagus, cuman aneh guys. Jadi kalau lo gak jago ya gak usah turun di militari guys aja. Nah, kalau lo turun di Pochinki, ya berarti lo bocah. Gak bocah sih sebenarnya, cuman ya kebenaran bocah turunnya situ. Karena dia taunya Pochinki doang. Oke, kita tinggal sebentar lagi bro. Oke, 1700, 1500 kita turun. Lanjut lagi 400 deh. Oke, sampai garisnya lurus kelempang guys. Oke, kita turun bro. Oke, kita madepin kamera ke atas, lalu kita terjun dulu. Menurut gue sih ini sampai, pokoknya batas kita bisa nyampe ke suatu titik apa enggak itu adalah di 1700. Kalau lebih kita nggak bakal nyampe, kalau kelewatan ya bakal kelewatan guys. Oke, ini gue juga kayaknya bakal kelewatan, tapi gue bisa ngatur. Yang penting itu kita udah ngelewatin di 700, sampai. Oke, agak belok dikit, agak miring. Waktunya kita ke bawah. Kita nyampe kan? Kayaknya tenang aja. Kita pasti nyampe bro, di sini bro. Shelter, I'm coming. Oke pak. Langsung kita lari.
Gambira sih menurut gue sih ini bagus ya, kayak hampir mirip kayak di PUBG biasa ya, cuman ya emang agak light gitu sih. Kayak dari shadow-nya terus apa ambient occlusion-nya emang emang dikurangin. Wah ini kan surga banget, coy. Surga, 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 surga. Aduh, apa nih? Oh tidak, terima kasih Sorjan. Oh tidak, crossbow. Oh ini aja. Aduh Sorjan juga, anjay. Udahlah, yang penting gue megang senjata dulu aja. Eh ini apaan, coy? Oh ada musuh. Mana tuh? Ada suara tadi. Oke, armor level 4. Gue sih dulu. Nah, dulu ganti auto karena kalau single nggak enak tuh. Satu lagi gue pakai shotgun aja dulu sekarang. Oke, ini apa nih? Holographic sight. Oke, siap. Shotgunnya. Ini ke atas salah tuh. Armor. Ini kita bisa pakai apa enggak tuh? Deng 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 deng. Oke. Wah, gue coba yang kayak ada belum. Sabar. MP-nya auto aja. Oke, gue reload. Level 2, siap. Oke, kayak lingkarannya jauh. Kelihatan lagi berapa meter. Ini apa? Scar L. Aduh, tidak ada. Tapi bagus sih Scar L. Siap, PT-nya gue ambil. Eh, gue pakai arm. Level 4 aja, bro. Siap, auto. Sekarang kita kesini, bro. Oke, aduh, kompetitornya nggak bisa DMR itu. Ini ke atas, enggak, kita belum selesai ngeload bro. Jangan ke atas dulu. Kita coba ke sini dulu. Tas kita hampir penuh, kita harus nyari tas level 3 atau di sini harusnya ada helm level 3. Enggak tahu udah diambil apa belum. Oh ini. Oh, ini. Kita harus keluar guys sekarang guys karena ya ini apa nih kompensator aku buka. Oke gue lihat nggak ada. Oh ini belum di-reload sumpah. Oke ada scar lagi. Ini caranya di mana coba? Kita cari mobil bro, berarti caranya di sini. Lagi lah, ini masuk kita bisa kita lari aja bro. Mana ada musuhnya? Kayaknya nggak ada yang turun samper deh. Atau ada bagi tuh. Kita ambil lagi aja bro. Gue belum ngapain mousepad. Gua ambil baginya lumayan jauh. Cai, oh ya anjir gua kira ada orang di situ. Gak ada bro. Oke, kita coba looting-looting di dalam rumah itu dulu. Lingkaran R. Sudah aman bro. Oke, kita ke desa-desa kecil aja. Deret, deret. Kita ke desa-desa kecil aja.
ada orang di sini. Ada orang guys di sini guys. Di atas. Oke. Okay. Oke, okay, bro. Oh, ada SKS. Jangan gue pakai SKS lagi. Oke, okay, bro. Siap, siap. Bang, granat di mana anjir? Mana sih? Waduh, aim gua cacat banget, guys. Ah, shit. Fuck, gua nervous anjir. Sumpah aim gua cacat banget. Oke okay, bro, gua mati seketika, sialan emang. Oke okay, kita connecting dulu. Oke okay, pak, kita mati. Anjir banget emang gua cacat kayak kalau main game-game Battle Royale gua kayak cacat banget anjir. Oke okay, kalau gitu kita coba sekali lagi aja. Sialan emang, kenapa harus mati? Pak. Deng deng deng. Hello, 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 hello. Oke, okay, lompatan naga, wah. Wow. Oke okay, guys. Oke, okay, kita turun shelter lagi aja. Siap. Gue ngapain? Gila lo, lihat gol, jagon. Neng, 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 neng. Oke, okay, kita tunggu 40 detik lagi, bro. Ada senjata apa ya? Paling coba berantem sniper. Ngelag guys. Oke okay. Oke okay, bro, 20 detik lagi ya, semoga aja gua nge-kill lah seenggaknya lah, daripada gua mati sia-sia anjir, sialan banget. Oke pak, kita tunggu ya 4000 km, tenang aja, tunggu dulu. Oke udah 2000 meter, tiket lagi coy. Seribu tujuh ratus, 1600, 1500, 1400, ya, 1200, 1100, dan 1000. Oke, gua turun. Wah, anjing, ada yang barengan juga turunnya sama gua. Apa bro, mungkin dia teman. Tidak ada teman di antara kita di Battle Royale itu. Oke, baik, kalau ada teman. Gua udah melin, kan sama diri gua satu lagi. Oke, 500 meter lagi bro. Kita akan sampai. Oke, kita ke bawah. Kita menukik seperti Subatsa. Deng 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 deng. Lalu kita akan membuka parasut ini dengan perlahan. Oke, kita bisa. Lepaskan tuh turunnya. Oke guys, langsung kita cari senjata di dalam shelter. Aduh, gua ngapain ada peluru sampah ini. Gua gak suka shotgun guys, karena enak sih kalau buat awal-awal, tapi kalau udah ke awal-awal ya kayak enak. Aduh, gak enak lagi. Oh, bukan easy, ternyata bukan. Cari peluru kapan baru. Oh, sepertinya udah easy.
shit guys, seriously. Gue harus nyari senjata dulu nih. Harus nyari tas. Siap ya armor. Tas. Okay. Siap. Boom, ini police vest level 2. Hati-hati ada orang, bro. Hati-hati. Kaki gue sendiri, suara step gue sendiri, jangan berada lang. Vintage Weaver. Nah, udah kan ya. Kira gua ngekill bro. Aku ngekill loh. Jarang-jarang lah aku ngekill. Oke, kita loot dulu dia punya apa aja. Dulu bro. Oke, gua enggak tahu cara nge-heal gimana. Cumi, gua enggak tahu cara nge-heal anjir. Oke. Ternyata klik kanan, bro. Wih, capek banget tentang biasa main di mobile. Cacat. Oke. Capek killer, bro. Energi di dengan peluru coklat mana guys? Sudah hampir penuh. Satu lagi. Oke, kaleng. Gak ada dulu tas seperti dari mana sih? Oke, kita keluar aja guys. Masih sudah hampir penuh. Tiga. Itu dalam lingkaran. Oh, siap. Belum mau farm. Hati-hati. Oke, okay, kita dengar start guys. Mantap tuh bro. Kita kayak ke rumah itu dulu dong. Kita harus ke rumah itu dulu. Siapa tahu ada musuh bro. Jadi careful, hati-hati. 48 yang masih hidup, gue baru nge-kill 1 doang. Tas, level 1 sekarang. Sekian lagi. Thank you.
scroll sumpah. Pas level 2 udah. Surprise, dari arah mana lagi itu ada mobil. Oke, guys. Siapa lagi yang meninggal lo? Wow, dari mana? Di sini guys. Wah, anjir, anjir. Wah, itu dia tuh. Ini solo, solo, jadi gak mungkin ada squad. Gak mungkin kita nge-squad kita. Headshot has started. Kiri mana tuh? Coba kita lempar granat. Jeder. Cuma mancing keluar doang dia. Enggak keluar-keluar ini kampret. Pelan-pelan aja. Dia kayak juga bingung juga dia. Suara pesawat lagi bro. Kalau gue jadi ngeri begini ya, padahal gue kayak ngelawan satu mobil doang. Dia mati bro, mantap dia mati ternyata.
peluru ini, peluru coklat, gue butuh peluru coklat yang banyak. Ah, full sialan guys. Yaudahlah. Dan front cem, mana emang itu dia orang? Front sih. Oke bro, kita ambil mobilnya. Kita sekarang kemana nih? Oh, kita ke farm, gue lupa kita ke farm. Ini farm udah dekat tuh. Oke. Semua ini tempat. Iya, udah kelot semua guys. Ah, shit. Kalau udah kelot gimana dong? Oke pak, ini juga kayaknya udah kelot. Udah buka semua pintunya. Udahlah kita keluar, kita pindah tempat aja. Cinti sih. Kayak tengah-tengahnya ini shelter. Oke, kita ke Milta. Oke guys, kita naik mobil berkeliling arahnya mencari orang. Atau orangnya bisa ditangkap. Dan kita kita. Oke, kita di sini. Aduh sialan. Gua masuk rumah dulu kalau begitu. Cuci terus dulu guys. Kaleng-kaleng. Kayaknya di mana sih? Wow, dari mana anjay? Guys. Guys, kita waspada anjay dari mana anjay. Tadi dari mana anjay tembakannya? Sialan, ini tadi sebelahnya. Sialan. Kita ke bawah. Saran tadi tembakan dari mana tuh barang? Oke, kita ke tempat supply guys. Udah mau yolo. Karena gue pemberani bro. Tadi gimana tuh gak ngeluarin asap lagi? Gue lupa. Oke guys, serius nih. Gue gak tau dimana itu deh. Kotaknya turunnya gimana? Gue gak tau, lupa anjay. Bangsat, ada yang lempar granat. Jancu guys, mati gila, recoilnya kencang banget. Sialan guys, gue baru ngekill 2. Ya udahlah, gak apa-apa.
Ternyata no. Sialan bro. Oke bro, kalau begitu gak apa-apa, gue mati ya karena gue cacat orangnya mainnya. Aduh, aku aimku cacat sekali. Ya udah kalau begitu jangan lupa untuk share, comment, dan subscribe. Kalau kalian suka video ini, kalian bisa like video ini. Tapi kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike video ini, oke? So, sekian dari Gojo Gamer bro. Keep playing and cheerful. Bye-bye. Bye-bye.